Hola, kembali lagi di channel Bodega Tutorial, tempatnya berbagai tutorial dan informasi bermanfaat yang mempermudah hidup kalian. Di video kali ini, kita akan sedikit ya, tutorial yang ringan banget, cuman banyak yang nggak tahu dan banyak yang belum berani lah. Cara mengganti filter udara dari Beat ESP. Ya, ini gampang banget, kita belajar sama-sama ya. Yang kita butuhkan hanya ini aja, obeng kembang atau obeng plus atau obeng Philips ya, yang seperti ini. Langsung aja kita buka, di sini ada 6 baut, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Langsung aja kita buka menggunakan obeng plus. Nah, ini keenam baut sudah kita lepas. Kemudian kita tinggal lepas ini. Nah, itu dia. Nah, ini setelah gua semprot menggunakan kompresor, ya hasilnya seperti ini. Nggak bisa bersih ya, karena ini ori bawaan Honda ya. Bukan bawaan sih, ini ori Honda punya. Jadi, kertasnya ini, elemen filter udaranya ini basah. Jadi, walaupun kalian semprot juga ya nggak lepas sih debunya, karena mah sudah nempel ya. Jadi kira-kira begitulah tutorialnya ya, kita pasang saja seperti ini. Nanti kalau yang punya motor ini sudah ada uang, nanti ganti ya. Nanti tarikan yang berbet, ini bikin tarikan berbet, susah langsam, turtle body kotor, mesinnya di bagian piston dan di bagian payung klep ya, itu pasti berkerak. Jadi tarikannya nggak enak ya. Oke, langsung kita pasang ke 6 bautnya. Nah, untuk penggantian filter udara, kalau filter udaranya kertasnya tipe basah, itu sekitar 12 sampai 15 ribu kilometer. Sedangkan kalau untuk filter udara yang kertas kering, yang biasanya aftermarket yang murah ya, itu bisa sampai 8 sampai 10 ribu kilometer ya. Kalau mau pakai filter udara yang kering, sebenarnya ada triknya ya, dikasih oli, tapi olinya nggak sembarangan. Pernah gue buatkan tutorial, silahkan cek ya, nanti gue tampilkan di sini. Oke, udah gitu aja tutorial cara mengganti, tapi nggak gue ganti ya ini ya, kira-kira seperti itu caranya untuk mengganti filter udara dari Honda Beat ESP. Like video jika kalian suka, share ke teman-teman kalian, jangan lupa untuk subscribe channel Bodega Tutorial untuk mendapatkan tutorial dan informasi bermanfaat lainnya. Terima kasih.